dulu, Pak Mica, tahan dulu. Hari ini, pokoknya, hari ini adanya pemeriksaan saksi. Jadi, pokoknya untuk segala macam jadi gini ya, mohon maaf ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Bang, mobil bukan dia parkir dia. Tapi semuanya lebih baik kita tunggu sampai hasil akhirnya aja nanti. Untuk prosesnya sampai di mana, terus seperti apa hasil dan segala macam dalam proses sepanjang ini yang udah panjang banget ini, boleh langsung hubungi ke pengacara aku aja. Gitu, ada bisa menghubungi Maruli Tambunggolan untuk tanya detailnya secara hukumnya seperti apa. Gitu, aku nggak berani ngomong banyak-banyak dulu karena aku pengen ini cepat selesai aja. Kak Thalita hari ini memang agenda saksi. Nah, kalau begitu Kak Thalita membawa saksi siapa aja itu? Orang tua saya aja. Kenapa kasihan doain ya? Kenapa orang tua? Karena jaga jarak ya. Iya, jaga jarak. Kak Thalita kenapa orang tua Kak Thalita bawa saksinya? Apa karena orang tua mengetahui banget Kak Thalita? Kasih gang dulu ya. Kasih gang dulu. Sambil jalan kok sambil jalan. Sambil mundur Pak. Gimana Kak Thalita? Ya pokoknya gitu, makasih ya semuanya, minta dukungannya ya. Mama tahu banget berarti bisa dibilang soal perhara rumah tangganya Kak Thalita sama Mas Dini. Teman-teman, minta doanya ya, minta doanya ya. Kondisi kesehatan gimana Mbak Thalita? Iya, gimana? Oke, kondisi Kak Thalita seperti apa hari ini? Alhamdulillah baik. Kondisi anak sendiri, maaf. Ada teman-teman maaf ya. Nanti kalau keputusan aku janji pasti aku akan ngobrol sama kalian. Maaf. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.